So guys, hari ini kita bakal mainin game Metal Slug Awakening, di mana kita akan melanjutkan pergacaan kita yang tertunda. Di mana kita di gacha yang sebelumnya itu gagal mendapatkan senjata legend. Nah, hari ini kita rencananya akan mendapatkan senjata legend tersebut, ya. Di mana ini tuh kurang sedikit lagi guys, benar-benar kurang sedikit lagi. Oke, kita lihat dulu nih, Nah, ini dia. Ini deh, saya ingat gue kemarin kita udah dua kali dapetin senjata epic. Dan katanya kalau kita melakukan tiga kali mendapatkan epic, maka ini selanjutnya akan mendapatkan legendary weapon. Udah garansi ya, udah garansi untuk next dick-nya atau next cangkulan. Alah cangkulan ya kan. Gue sih berharap dapatnya tuh ini ya. Oh, ini saya suka yang beredetan sebenarnya ya. Tapi dapat ini juga salah. Ntar dapat beneran lagi. Nah, dapat ini juga nggak apa-apa. Selebihnya juga ya kalau bisa sih yang saya suka aja ya. Gue masih berharap dapatnya Sky Reaper atau Rage Wing ini ya. Cuman kita nggak tahu ya rezekinya di mana. Bismillah aja semoga dapatnya yang kita mau. Nah, kita harus hitung-hitungan sebagai gacha lovers yang baik dan benar ya. Kita punya 13 dik di sini. Nah, kita buka kulgator sekalian ya. 34 ditambah 13 yang kita punya sama dengan 47. Dikurangnya 90, berarti kita minus 43 treasure dik ya. Berarti kita tak kaliin 168 satunya. Berarti sekitar 7224 di sini. Menarik ya. 43 berarti kalau kita beli 43 treasure dig, kita membutuhkan kurang lebih 6000. 6000 ruby nih, kawan-kawan. Yang artinya kita harus top up ya. Kita harus top up dan ya seperti biasalah kita top upnya di lapak game. Nah ini gue sudah ada di lapak gaming ya, yang biasanya gue top up, yang kemarin juga top up di sini. Untuk kalian yang mau top up langsung aja cek link deskripsi di bawah, karena saya taruh linknya di sana biar nggak ditanya-tanya lagi. Karena di lapak gaming ini juga ini udah pasti yang paling murah guys ya, dibanding dengan tempat-tempat lain dan dijamin aman, garansi 10 kali lipat. Ya, itu dia. Jadi kita akan mengisi ruby yang kira-kira ini cukup kayaknya 3200. Kalau nggak salah gue masih ada bonus. Sebentar, saya cek dulu. Nah, ini dia. Saya masih punya bonus top up first top up 3200 juga. Jadi gue dapat 6400 ya kan. Pas berarti. Di sini kalau kita beli harganya set ini 800 ribu. Ini 800 ribu tambah tax berarti 888 ribuan guys ya, hampir sejuta tuh. Nah ini total gue ngegacha ya kira-kira worth itnya tuh 1 juta guys. Nah sedangkan kalau kita top up di sini hanya mengeluarkan 630 ribu. Itu dia ya, caranya cukup gampang, kalian tinggal copy aja ID kalian yang ada di sini nih. Nah, ini ID copy, nanti masukkan ke yang sini, masukkan di telegram begitu. Nanti bakalan otomatis, cuman beberapa menit doang begitu, guys. Oke, kita buktikan seberapa cepat lapak gamingin ya. Nah, kita standby di sini aja, kita lihat. Sekarang ruby kita 4400-an sama sapirnya 1200-an. Kita langsung aja top up yang 6000 yang 3200. Langsung aja. Kita langsung aja QRIS-nya, kita langsung bayar aja. Bayar cepatkan, bayar cepatkan. Sebentar. Lagi proses transaksi kamu, anjay. Instan banget ya. Kita sudah mengisi dan kita hanya perlu nunggu sekitar 1 sampai 2 menit doang, guys. Kalau yang kemarin sih cepat banget ya. Mungkin ini karena udah lebih dari jam operasional. Bisa jadi. Enggak juga, langsung cepat masuk. Ya, langsung masuk.
seperti biasa, murah, aman, cepat ya. Lebak gamingnya terbaik. Garansi 10 kali lipat itu dia. Nah, ini sudah ada 3600 plus 4400 sepir kita. Oke, sebelum kita mulai, kita tuh belinya jangan banyak-banyak dulu. Kita cek dulu special offer hari ini, guys, ya. Apa ini? Renew value mon. Oke, tar dulu ya. Dapat gratisan ya, lumayan, lumayan, lumayan. Nah, ini kita lihat nih. Ada apa aja nih? Up, apa nih? Daily alloy pickaxe. Wis. Dapat alloy pickaxe 5 biji dengan 560. Ya, gas. Lumayan. Ya kan? Lebih murah. Hanya dengan 560 dapat 5 tuh. Hemat kita ya kan? Ada lagi enggak? Ada lagi enggak? Hey. Keterusan. Kita lanjut ke gacanya kawan-kawan. Oke. Kita gacanya ini kita punya 18. Kita beli dulu berarti sekitar 12 dulu lah ya. Siapa tahu kan dapat duluan ya kawan-kawan ya. Ya kan? Siapa tahu ya kan. Oke, langsung saja gacha yang pertama. Let's go, jebret. Bukan ide. Jangan lupa like ya kalau kalian suka dengan konten seperti ini. Wup, apa? Oh, tidak jadi. Sudah excited tidak jadi. Kita dapat senjata biasa saja. Langsung saja tanpa basa-basi jebret. Langsung. Langsung eh. Kita buka. Hop, hop, hop. Wah, ini rare ya. Ini kita dapat rare. Kurang sekitar 20 eh sorry. Iya, 26. 26. Mungkin kita harus pakai teori untuk mendekati yang kita mau, kawan-kawan. Kita klik 10.000 kali di sini. 10.000 kali. Lalu kita langsung beli per 10 ya, per 10 ya. Biar hemat, biar hemat. Siapa tuh langsung dapat. Kita ini penggacha hemat gitu. Berharap dapat sebelum waktunya gitu kan. Nah. Nah. Ini dia, bro. Polar Friskan sih. Bentar, bentar. Ini emas berkilau atau bukan ini? Epic ya. Ini epic, guys ya. Senjata epic adik-adik. Terus legendnya mana, Pak? Pertanyaan saya. Ini udah masuk yang baru nih. Mohon maaf nih. Bentar, Pak, bentar. Ini termasuknya wangi, guys. Termasuknya wangi ya. Dapat senjata epic gitu. Tapi legendnya mana nih? Saya agak nge-lag dikit tadi. Wih, dapat nih. Eh, kok gak berkilau-kilau gitu. Kok kurang ngejreng gitu warna emasnya. Sebentar ya. Saya cek dulu senjata legend. Gua gak tahu soalnya tampilan kalau senjata legend itu bersinar-sinar tuh gimana, guys. Jauh sih yang legend tuh emasnya emas semua, guys. Harusnya sih mengkilapnya mengkilap banget ya. Bentar, ini tipu apa tidak ini ya? Bentar. Sebentar. Kata beliau nih. Kata beliau untuk 90 tracer deck itu bakalan dijamin dapat satu epic. Gua kan tadi sebelum 90 dapat tuh. Hoki berarti kan. Wangi, guys, wangi gacanya. Nah, kalau udah dapat 3 epic weapon, legendary weapon bakal garansi di next deck-nya. Ya kan? Tapi ini udah masuk ke deck ke-7. Apakah kita perlu satu aja untuk dapetin legend, guys? Mari kita coba. Ini kalau sampai beneran dapat, kita hemat banyak banget, guys. Wangi banget nih. Apakah benar dapat legend, Bang? Bang, udah 3 epic nih, Bang. Legend dong. Legend. Jangan bilang gua harus 90 lagi nih. Kawan-kawan. Sebentar nih. Kalau saya 2
Buset. Ini kalau saya harus buka sampai 90, saya nambah lagi nih, Pak. Nambah lagi nih saya top up-nya nih, Pak, ya. Oke. Kita satu-satu aja ya. Habis ini yang 10 sih. Habis ini yang 10. Biar pas 10 gitu ya. Dapatnya excellent nih. Saya pikir waktunya. Apa harus ini ya? Benar-benar harus yang dapetin 90 atau kurang nanti yang keluar legend gitu. Begitu bukannya? Tolong komen di bawah guys ya, maaf ya. Saya kurang berpengalaman di sini. Oke, saya coba 10 dulu ya kalau begitu. Kita coba 10 dulu. Enggak apa-apa, kita convert. Kita coba buka, Bang. Per 10 ini mah. Kalau kurang kita top up lagi guys ya. Mumpung di Lapak Gaming itu murah banget, aman, terpercaya dan cepat. Itu dia. Apakah? Oh, tidak, tidak mungkin. Ini rare. Ini senjata rare ya. Senjata rare. Oke, aman aman, enggak apa-apa. Kita buka lagi. Nah, sepertinya ini 10 terakhir adik-adik ya. 10 terakhir ya. Kita langsung buka aja. Ntar kita buka kalkulator lagi ya, kawan-kawan. Kita buka kalkulator lagi. Apakah ini? Oh tidak, ini masih excellent ya. Saya pikir gacha hari ini bakalan cepat, ternyata tidak ya. Metal Slug ini memberikan ketegangan tersendiri untuk penggacha lovers ya. Oke, ini kita hitung-hitungan lagi guys. Kita kurang 60 kali 168. Kira-kira butuh 10.000. 10.000. Oh, 10.000. Yang ini lebih murah sih guys sebenarnya. Karena 138 doang. Ya kan yang ruby ini. Cuman karena gua tanggung, gua ngediknya di weapon dik yang biasa ya. Waktu itu nggak ada weapon spesial soalnya. Jadinya tanggung di sini itu. Nah, ini nih. Apakah benar kalau saya top up 10.000 ruby akan mendapat legend? Saya lihat dulu. Ini yang first top up, sisa yang 300 sama yang 159.000, ya kan? Ini kalau kita beli di sini worth it-nya mungkin 500 ribuan, kawan-kawan. Begitu. Sepertinya saya akan membeli 2 paket lagi, kawan-kawan ya. 2 paket lagi yang 300.000 sama yang 1.600.000 ini. Tapi kalau di Lapak Gaming lebih murah ya tentunya. Cuman kayaknya gue mau beli yang ini dulu ya. Yang 1,6 juta atau 1,7, hampir 1,8 kalau di sini. Kalau di Lapak Gaming, kalau di Lapak Gaming yang harga segitu hanya 1.215.000. Oke. Kita all in semesta ya guys ya. All in semesta, let's go. Ini sampai nggak dapat legend udah bodo amat gua. Nangis di pojokan gua. Checklist begitu. Nah, itu dia. Langsung checklist ya. Langsung masuk tuh 1.300, 6.400. Ini dia, Bro. Anda menantang saya. Oke, gas. Oke, gas. Saya beli langsung. Oh, jangan 40. 20 dulu. Tetap berusaha hemat ya, kawan-kawan. Mohon maaf nih. Saya tetap berusaha hemat ya. Jadi santai, tenang. Tenang. Kita lihat lagi kalau masih kurang, masih ada yang bonus first top up tadi ya, yang 300 ribuan. Apakah ini? Oh, bukan. Nah, santai, tenang, tenang, tenang. Oke. Oke, kita 10 lagi. Langsung aja. Buka, buka, buka. Apakah ini? Apakah ini dia? Ini dia? Apakah ini? Tidak, masih excellent ya. Makasih Bang Metal Slug, apakah harus PT saya nih ya di 90 ya. Sisa 40 lagi. 40 lagi. Yuk, 10-10 dulu yuk. Berusaha hemat masih. Oke, bang. Apakah ini? Apakah itu? Masih excellent guys ya. Makasih.
Masih ada 10 lagi. Ah, abis ini saya harus top up lagi ya. Kita harus top up lagi. 3 kali gua top up nih hari ini nih. Totalnya berapa ya itu ya? Worth it-nya. Apa ini? Ah, ini rare lagi kawan-kawan. Kenapa rare terus abangku? 5.040. Memang saya harus all in semesta ya kawan-kawan. All in semesta, apa kita habisin aja nih first top up-nya guys? Setuju apa enggak? Kalau setuju ketik setuju. Dikata live stream kita. Oke, gas aja. Kata Lapa Gaming, ini orang top up-nya kenapa enggak sekalian gitu. Kenapa ada jeda? Nah, udah masuk ya. Udah masuk, kita lanjut lagi. Ya. Lanjut lagi nih kita nih. Oke. Another 10 treasure dig. Oke, langsung aja all in semesta demi skin legend ya. Ayolah bang, wangi. Oke, enggak apa-apa, siapa tahu di yang selanjutnya ada nih. Ya. Di sini ada mungkin? Oh, tidak ya. Tidak semudah itu. Oh, tadi gua salah hitung ya? Kelebihan. Oh, enggak apa-apa. Pas. Oh, ini pas ternyata. Gua enggak perlu top up keempat, guys. Harusnya ini pas, guys ya. Harusnya ya. Tadi saya salah hitung dikit ya, maaf. Harusnya ini pas nih. Gua masih punya tabungan 300 rubi, kawan-kawan. Yuk. Legend ya, Bang. Please. Legend jangan skip. Yuk, legend. Keren. Bang. Oh, mungkin habisin. Legend. Legend. Dapatnya adalah, let's go. Gak apa-apa, ini bagus ya, shotgun ya, OP shotgun juga guys. Bener guys ya, ternyata next dig-nya itu 90 lagi ya, bukan satu ya. Maaf ini mah ya. Akhirnya saya dapat senjata legend. Gak apa-apa dah, itu bentukannya bukan yang berdetan, gak apa-apa bang. Loh, kok ada yang beginian bang? Abang ini. Berapa tadi? Kita top up yang ini ya, yang 3.200 itu 800.000. Oh, ini 888 ya. 800.000, 888. Ya, sekitar gitu ya. Karena 11% biasanya. Terus oh, kalau enggak gini aja. 800.000 tambah 329 tambah 1599 hari ini tuh. Sama dengan ini ditambah 11%. Set. Kita ngabisin gacar ini 3 juta rupiah, kawan-kawan. 3 juta rupiah. Kita kan enggak beli yang 3.200 ya hari ini. Beli ya. Maaf, beli. Kita beli 1 2 3. Saya top up 3 kali kan? kok saya jadi bingung sendiri sih. Oh ya benar guys. Nah, sedangkan nih ya, ini kalau kita belinya lewat aplikasi ya, 3 juta. Berarti ini gadget 3 juta lumayan nih. 3 juta all in semesta. Wis, judul bagus. Nah, sedangkan tadi kita saving di Lapak Gaming yang termurah, aman, terpercaya, garansi 10 kali lipat ini ya. Kita cuman ngabisin 630 tambah 1215 tambah 243 sama dengan 2 juta, brother. Kita saving 1 juta, brother, ya. Saving setengahnya duit dari yang kita keluarkan. Mantap. Power kita 127.800. Ketika kita ubah ke sini. 3 2 1. Bang. Nambah hampir 10.000. Powernya hampir 10.000 adik-adik. Buset. Nah, di sini ada startup, boleh, Bang. Startup ini ya. Kita naikin bintang-bintangnya ya.
Soalnya kita lumayan banyak tadi dapat yang rare-rare juga. Gila tim bonus kita, bro. Lihat, bro. Gila. Berkat apa? Berkat senjata legend, bro. Gokil. Kita bakal coba. Kita bakal cobanya di sini aja ya, karena gua malah jarang main story-nya ya, salah ya. Kesalahan ini. Gua udah seneng banget ya. Gak scam ternyata yang legend itu. Cuman salah pengertian aja. 20.000. 30.000. One hit. One hit. Bang. Ini kayak mana, bang? Buset. Okay. Ini one hit, bang. Aduh. Maaf. Ini apa, bang? Kayak cheater. Mungkin karena gue jarang main story-nya juga, jadi kayak ini powernya recommended-nya udah jauh ya, guys ya. Jadinya begini gitu, timpang musuhnya ya. Gue nggak tahu kenapa dah, gue dapat senjata yang epic atau legend itu selalu yang area damage-nya, guys. Nggak ada yang satuan gitu ya. Nggak tahu kenapa, mungkin jodohnya di sini ya, guys ya. Waduh, jadinya ke atas, guys. Damage-nya, lihat. Lu lihat damage-nya. Buset. Bang. Enggak, ini enggak salah nih tadi nih. Gua ke atas terus. Enggak, mungkin salah. Mungkin salah, guys. Oke. Satu versus dua nih, bang. Tetap kalah sih, 1 versus 2. Apalagi ketimpa es ya. Mati satu tapi, guys ya. Masih OP berarti, masih OP, guys. Mungkin selain powernya beda, damage area-nya juga beda, guys ya. Tuh, jadi punya gua masih ada yang hidup 3 biji nih. Vehicle down 1, 2 lawan 1, sisa sekarat udah. Lumayan. Yang penting kita posisinya bagus ya. Oke. Mungkin sampai situ aja untuk video kali ini. Untuk kalian yang suka dengan gacha Metal Slug seperti ini, jangan lupa di like, di subscribe juga. Dan untuk kalian yang mau top up murah, biar jauh lebih murah, aman, terpercaya, dan dijamin 10 kali lipat garansi ya, langsung aja cek link di deskripsi. Ada Lapak Gaming di situ. Untuk kalian-kalian yang suka top up maupun yang kecil sampai yang besar, proses cepat, aman, terpercaya. Bisa kali, Bang Lapak. Yuk, gas. Oke. Mungkin sampai situ aja dari saya. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Semoga kalian suka. See you next video. Saya Mr. Dr. Undur Diri. Bye-bye.